Kembali lagi di Musik Jeng Jeng pastinya bareng kita trio apa namanya? Trio Kwek-Kwek. Apa Kwek-Kwek ya? Udah pernah topi atau lagi yang kreatif itu. Iya. Itu Geovani sama siapa? Lala. Iya. Loh, itu Geovani ini geografi. Kenapa sih ketawa dong? Trio ya. Yus. Oke. Abis ini kita bakal ada pastinya kan Musik Jeng ini juga menyupport teman-teman di Semarang yang membuat acara kreatif. Betul. Ya. Event kreatif, betul. Industri kreatif luar biasa sekali. Wow, makanya sudah, abis ini kita bakal manggilin. Ya udah banyak banget ya teman ya. Oh banyak sekali, sudah ada ribuan yang kita support sampai Jakarta, Merauke, Papua, NTB, NTT. Apa itu? Belum. Nah makanya abis ini kita bakal panggilin ada salah satu acara yang di Semarang yang pastinya bergengsi juga ya. Bergengsi. Luar biasa ya. Dan acaranya ini support local movement ya istilahnya. Wah, oke, jangan kelamaan, mending kita panggilin support aja sekalian sekarang ya. Benar, keren sekali. Jadi kalau sekali kita panggil ya, yang pertama ya. Ini lihat dari teman-teman. Ku. Oh, boleh, siapa aja masuk dulu deh. Woi, monggo. Ya, silakan. Dari Kebroku. Wah, luar biasa kopinya di bawah loh. Bebas ya. Oke, langsung aja. Kayaknya langsung kita panggilin semuanya. Boleh. Dari teman-teman, silakan. Sini. Kumpulan UKM Musik Semarang. Wah, ini celananya robek-robek. Ini kayaknya gak asing ya. Eh bro, kemana aja lu? Eh, gak jadi. Namanya juga komedi. Nah, iya. Ngopi tam. Ngopi. Ngopi luar biasa. Ngopi dulu, bro. Mantap jiwa. Di sini tuh bebas saya. Mas ya, keren ya. Mas. Ini seleranya Vera. Loh, bener enggak, Ver? Enggak. Iya tuh. Vera kalau kayak gitu agak takut sih. Kan semuanya plontos. Oke, langsung aja kita tanya yang pertama. Vera tanya dulu dong. Pertama dari Kemrock. Kemrock lu, nah ini Kemrock itu kan acara tahun kemarin ada ya kalau nggak salah. Iya. Nah boleh nih dijelasin sama teman-teman yang ada di rumah acaranya apa sih? Terus perbedaannya sama acara yang kemarin itu apa? Tapi lebih baik perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu, iya. Tadi Vera belum selesai ngomong. Maksudnya namanya siapa ya? Maksudnya sebelum itu, mendingan kita kenalan dulu gitu. Boleh. Wah ngopi dulu, Bray. Ngopi pengopi. Siapa nih lo? Siapa nih? Saya Eki 13. Eki 13. Wih. 13 nya apa nih? 13 tuh angka. Angka ya. Habis 12 sebelum 14. Bebas. Oke, saya Vera 14. Ya, boleh. Si Zaki. Ayib 0,5. Silakan. Terus kamu mau tanya apa tadi? Tentang Kemrock. Kak Eki. Ya. Jadi apa? Boleh dong dijelasin sama teman-teman yang ada di rumah, Kemrock ini acara apa sih? Tadi tuh Vera udah tanya panjang banget gak iya. sih? Lupa ya, kayaknya dikat nih. Kemrock salah satu aplikasi ya. Jadi gini, Kemrock itu basicnya adalah acara festival musik yang di dalamnya tuh ada camping ya. Oh. Jadi selain acaranya di camping ground, di camping arena, itu kita sih sebenarnya konsep pertamanya ada camping di situ. Ya. Oke. Jadi silahkan yang mau camping sambil nonton band-band, langsung menuju ke situ. Jadi itu festival musik dan ada campingnya gitu, ada camping groundnya. Iya, betul sekali, betul sekali. Oke. Terus konsepnya tahun ini apa, Mas? Konsepnya tahun ini sama dengan konsepnya tahun kemarin. Oh, masih sama aja. Masih sama, cuman temanya berbeda. Cuman bedanya MC-nya sekarang tambah satu, Pak. Iya. Sekarang ini ya. Perawa ya. Oh, iya tuh. Jauh tuh. Promora. Oh, boleh tuh ya. Boleh. MC-nya ada kamu sama kamu. Oh. Ada MC-nya Jengtring juga gitu. Oh, gitu. Bertiga ya, berempat. Ini tuh. Adik itu harusnya ikut itu. Harusnya. Tapi melarikan diri dia. Iya, dia lagi sibuk acara ulang tahun. Udah punya IO. Kemaki sekarang. Ulang tahun adiknya kan ya. Ompong IO. Wah, luar biasa. Event organizer. Iya. Oke. Terus rencananya kapan nih acara Kemrock nih? Apa udah ada harinya? Ada fix? Besok Sabtu ya, tanggal 11. Sabtu tanggal 11. Oh, Sabtu ini tanggal 11 di? Di Tijomoyo. Tijomoyo. Oh, masih sama ya. Camping Down masih di Tijomoyo. Itu pengisinya ada siapa aja nanti kira-kira, Mas? Ada yang dari lokalannya, ada Something About Lola. Ada Sunday Set Story, ada Sindrom, ada Hipotenusa. Yeah. Widi.
Ada yang dari luarnya, ada di luar kotanya, ada Bless the Night dari Jakarta dia. Wow. Bless the Night. Sama ada teman-teman lain sih, masih banyak. Oh, Free Sunset main deh, Mas. Pensiun, Mas. Batman band. Pensiun. Batman udah kukun. Bikin langsung bubar. Oke. Terus terakhir dong, Vera. Terus kalau datang biasanya tuh kamu tuh. Udah disampaikan. Iya, silakan Vera. Kenapa teman-teman yang di rumah harus datang ke acara Camp Rock ini? Karena ada Ayub sama Tama. Itu alasan yang paling kuat sih ya memang. Iya, MC Gabus. Pengen ngina ya. Pengen ngina. Jadi buat teman-teman yang suka musik indie udah lama ya, terutama di Semarang, harus wajib datang besok karena bisa dibilang itu Camp Rock tahun ini kayak apa sih namanya? Reuni. Wow. Reuni band-band zaman aku SMA cuy. Oh, sweet banget ya. Oke. Benar. Jadi teman-teman yang suka indie dari lama harus datang besok karena tuh yang main band-band lama yang udah boom pada eranya. Ya. Besok bakal kumpul di situ. Besok gitu. Main lagi di situ. Ah, wow, jadi mengenang masa lalu juga. Wah, ya. Itu salah satu keunggulannya. Benar. Gitu. Dan wow, sekarang kita punya satu acara lagi. Ada satu lagi. Wow, ini dia anniversary kumpulan UKM Musik Semarang. Wow. Harus pakai Z ya. Udah ada spanduk. Iya. Tapi di kamarku tuh. Terbalik kami. Oke, silakan. Mas pinjem mic-nya Mas ya ini. Vera minjem mic-nya dong Mas ya gitu. Yang mau ngomong ya, siapa nih? Pinjemin. Aku bayar Mas. Onde. Oke. Kok lu ngomong enggak enak banget lu. Kocokku ya Pak Pian. Kalau ngomong enggak usah pakai nyengir. Oh iya. Siapa nih yang mau ngomong jadinya? Kenalin dulu. Okay, kenalin dulu. Nama saya ora asing loh Mas namanya Mas. Oh, sok kenal dia. Ya. Aku terkenal. Oh nek ngomong ada anginnya. Siapa deh sama siapa? Los. Nama saya Andi Pratama. Andi Pratama. Yang cewek. Siapa namanya? Nama saya ceplos. Oh, bukan. Bukan tuh ya. Nama saya Deata Atayasi. Hah? Deata Atayasi. Panggilannya Deata. Deata. Kaya lola. Wah, nah. Kebanyakan minum Thai tea. Beda. Beda. Oke, okay, wes. Jelasin konsep acara ini. Konsep serta konten di acara Mas Andi sendiri ya. Kalau konsep sendiri sih kita mengangkat tema bersatu dalam seni. Bersatu dalam seni. Oh, bukan ala. Bisu. Bersatu ya, terus. Ini anniversary yang keberapa Mas Andi? Ke-6. Enam tahunnya. Iya, okay. 6 tahunnya Pumis. Wih. Terus konsepnya gimana tuh nih? Konsepnya ya kita kan apa ya? Kita buat kumpul-kumpulan. Oh, silaturahmi ya. Iya, silaturahmi antar komunitas juga. Oh. Benar. Mengumpulkan juga ya Mas Andi ya gitu. Waduh. Jadi nanti banyak yang senior-senior juga pada datang ya. Pastinya. Oh, kontennya di dalam di acara kamu itu ada apa aja kontennya ada, selain musik? Selain musik ada mural, live mural. Ada live mural juga. Iya, ada. Wih. Dari konsep komunitas seni Polines. Wow. Dari Unpan enggak ada muralnya Unpan? Oh, enggak toh. Mahal Mas Unpan. Oke. Terakhir. Terus, acaranya kapan terus di mana? Oh iya. Acaranya tanggal 12 besok ini di IKIP Veteran. 12 IKIP Agustus Veteran. IKIP Veteran. Oh, bentar lagi. Okay. Ada HTM-nya enggak? Enggak, kita free. Free. Jadi yang mau nonton bisa langsung datang aja ya. Iya, langsung datang. Yang mau kepo ada di Instagram @kumissemarang. Kumissemarang. Oke. Wow. Ada yang terakhir mau disampaikan Mas Andi? Apa ya? Jangan kemana-mana. Oh, enggak usah aja. Pokoknya harus datang ya. Oh, harus datang. Karena itu acara spektakuler ya. Acara spektakuler. Terbesar. Besok ada Tinjau Moyo Camp Rock. Wow. Kumis anniversary. Banyak juga acara di Semarang ya. Waduh. Itu di PRPP juga ada ya. Apa tuh? Sulap. Itu sulap tuh bro. Apaan tuh? Camp Rock aja tuh ya. Oke, sekarang siapa yang mau nutup? Iya. Jangan kemana-mana ngomong. Oh ya, jangan kemana-mana, mau iklan. Coba, kamu Mas Andi, jangan Andi. Kemana-mana. Tetap aku sini, Mas. Aku sini. Rapa apa? Dijum. Ayo. Tapi giginya. Ayo. Ojo, kena. Jangan kemana-mana, tetap di musik. Yoi.